Rusia gelar latihan angkatan laut terbesar dalam sejarah modern mereka. Presiden Vladimir Putin mengumumkan Rusia meluncurkan latihan angkatan laut terbesar dalam sejarah modernnya. Latihan Ocean 2024 dimulai pada Selasa, 10 September 2024, dan akan diadakan secara serentak di Samudra Pasifik dan Arktik serta Laut Mediterania, Laut Kaspia, dan Laut Baltik. Tujuan latihan tersebut adalah untuk menilai kesiapan tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara Rusia, serta untuk memeriksa interoperabilitas mereka, ungkap Putin. Manuver tersebut melibatkan lebih dari 400 kapal perang dan kapal selam serta kapal bantu, sekitar 120 pesawat terbang, dan lebih dari 90.000 personel. Latihan tersebut akan mencakup operasi kompleks yang melibatkan simulasi peluncuran senjata berpresisi tinggi, papar Putin pada pertemuan yang dihadiri Menteri Pertahanan Andrei Belousov. Latihan tersebut akan menggunakan pengalaman yang diperoleh pasukan Rusia selama konflik yang sedang berlangsung antara Moskow dan Kiev, menurut Presiden. Militer Cina juga mengambil bagian dalam latihan Rusia tersebut. 4 kapal dan 15 pesawat milik Tentara Pembebasan Rakyat telah bergabung dalam latihan tersebut, ungkap Kepala Angkatan Laut Rusia, Laksamana Alexander Moiseev. Menurut Putin, perwakilan dari 15 negara lain juga diundang ke latihan tersebut sebagai pengamat. Moskow berencana memberikan perhatian khusus pada penguatan kerja sama militer dengan negara-negara sahabat, ujar Presiden Rusia. Dia menjelaskan, kerja sama tersebut menjadi sangat penting di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.